أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi ruang, diberi masa, diberi kesempatan, diberi kesihatan yang baik untuk kita terus berada di dalam majlis ilmu, ataupun tuan-tuan dan puan-puan terus berada bersama dengan saya di dalam program Tilawah Interaktif. InsyaAllah kali ini kita menyambung pengajian kita di dalam Tilawah Interaktif episod yang ketiga. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan pengajian kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama share, perbanyakkan share lagi, perbanyakkan ilmu, luaskan ilmu supaya kita sama-sama beroleh manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Kita bersiaran langsung terus di page Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi di link ataupun pergi di page Facebook Institut Pengajian Al-Quran, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bersama-sama dengan saya di dalam program Tilawah Interaktif musim yang ketiga ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh sama-sama lagi share, sama-sama memperbanyakkan share supaya kita boleh manfaat bersama pada pagi yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik, insya-Allah kita mulakan pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. InsyaAllah sama-sama kita hayati bacaan dan kita sama-sama baca, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Dallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun selesai untuk
membaca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. Sebelum kita memulakan pengajian kita, kita ambil barakat ataupun kita sama-sama selesai baca surah Al-Fatihah, surah yang penuh dengan syarat dengan nasihat, syarat-syarat dengan hikmah-hikmah, yang mana kita perbanyakkan bacaan Al-Quran, maka Allah beri rahmat kepada sesiapa sahaja yang membacanya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkan lagi share tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah At-Tin, insya-Allah sama-sama dengan saya, boleh buka surah At-Tin. Ataupun kita tengok di muka surat, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka Quran masing-masing, boleh buka muka surat 597. InsyaAllah 597, sama-sama saya akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan kita sebersedikit mencari kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan apabila dalam kita membaca surah. Okay, saya suka mengambil surah-surah lazim ataupun surah-surah yang pendek supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca ketika solat ataupun baca ketika mengajar, ketika tadabur, boleh baca bersama-sama ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh memerhati satu persatu ayat yang saya akan baca ataupun ayat yang saya akan bagi tahu kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Okey, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan boleh perbanyakkan lagi share kita pada pagi ini supaya kita dapat manfaat bersama-sama sebelum kita mulakan dengan surah At-Tin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan Al-Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Buka muka surat 597. Okey, surah At-Tin. Okey, boleh buka muka surat 597 surah At-Tin. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, seperti biasa, kita ada tiga slot di sini. Slot yang pertama, saya akan baca secara keseluruhan untuk surah At-Tin. Kemudian, slot yang kedua, saya akan baca satu persatu dan saya akan huraikan tajwid satu persatu di dalam surah At-Tin ini. Kemudian, slot yang ketiga, yang terakhir, insya-Allah seperti biasa, saya akan bersama-sama belanja ataupun sama-sama saya tunjukkan sedikit surah apa ni, taranum. Saya akan buat taranum untuk sama-sama melihat keindahan ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran ini bukan sahaja kita boleh baca secara murattal, malah kita boleh baca secara mujawad ataupun secara berlagu, insya-Allah. Slot yang terakhir nanti saya akan share bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah boleh lagi perbanyakkan share apa-apa komen ataupun apa-apa sebarang masalah ataupun sebarang muskil ataupun apa-apa yang boleh saya jawab di sini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saya terus di live Facebook iPad Institut Pengajian Al-Quran iPad, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kita boleh mulakan sekarang, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok terus di skrin kami, di skrin live kami. Kami ada paparkan surah At-Tin, boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok. Dan sama-sama kita belajar hayati surah pada pagi ini, insya-Allah. Boleh? Untuk slot yang pertama saya akan baca secara keseluruhan untuk surah At-Tin ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كم الحاكمين صدق الله العظيم. Okay, untuk surat yang pertama, saya selesai membaca secara keseluruhan untuk surah At-Tin. Okay, sebelum kita masuk secara terperinci satu persatu berkenaan dengan surah At-Tin, ataupun saya akan meneliti ataupun kita sama-sama baca dan kita hayati satu persatu ayat untuk kita lihat di mana kesalahan yang sering kita lakukan apabila kita baca surah At-Tin. Okey, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini di live Facebook Institut Pengajian Al-Quran. Selamat datang saya ucapkan kepada Abang Sulaiman Naim kita. Waalaikumsalam. Okay, selamat datang juga kepada Hafizah Yusuf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. InsyaAllah sama-sama pada pagi ini kita sama-sama baca, kita sama-sama meneliti kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan apabila kita membaca surah At-Tin, insyaAllah. Baik, Hafizul Furqan, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama berada di dalam live kita pada pagi ini. Okey, baik, seterusnya kita terus kepada slot kita yang kedua, iaitu saya akan hurai satu persatu kesalahan yang sering kita lakukan apabila kita membaca surah At-Tin ini, insyaAllah. Baik, jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat slot kita yang lalu ataupun episod kita yang kedua, iaitu saya ada terangkan berkaitan dengan cara kita meneliti kesalahan-kesalahan kita dalam bacaan Al-Quran. Okey, ada tujuh cara. Ada tujuh kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan. Dia terbagi pada tujuh. Yang pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat ataupun masih ada nota di dalam rekod tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama ulang kaji semula. Saya akan ulang balik. Cara kita meneliti kesalahan-kesalahan kita terbahagi kepada tujuh. Okay? Terbahagi kepada tujuh. Yang pertama, tajwid kita. Tajwid kita secara asas. Kesalahan kita. Okay, baik. Yang kedua, iaitu makhraj dan sifat huruf. Kita dapat bezakan makhraj dan sifat huruf. Tempat keluarkan huruf dan sifat huruf tu. Sifat tu tebal ataupun nipis. Kemudian sebutan huruf ikhfa. Saya ada bagi tahu sebutan huruf ikhfa. Bagaimana kita meneliti sebutan huruf ikhfa tu? Kita seperti mana kita sedia maklum, nun apabila nun mati ataupun tanwin okay, berjumpa dengan huruf-huruf ikhfa, maka kita kena dengung. Okay, jadi macam mana kita nak dengung dia? Dengung dia tu ada cara, iaitu apabila kita nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf istifal ataupun huruf tidak tebal, maka jangan tebalkan dengung pada ikhfa tu. Jika selepas nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf tebal, sebagai contoh huruf ta, huruf za, huruf da, maka huruf-huruf tu, huruf isti'la tu, huruf tebal dipanggil huruf isti'la, maka kita kena tebalkan ikhfa tu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, huruf yang dilantunkan bunyi, huruf yang sering kita lantunkan bunyi. Seperti mana kita sedia maklum, huruf-huruf ikhfa
Okey, huruf-huruf ihfa ada lima. Qa, ta, ba, jim, dal. Okey, huruf-huruf ni sahaja apabila dimatikan maka harus dilantunkan bunyinya. Okey, kalau selain daripada huruf-huruf kelima-lima huruf ni maka kita tidak dibenarkan. Tidak boleh kita lantunkan bunyinya. Okey, kemudian yang seterusnya iaitu huruf yang dibunyi kurang tepat. Okey, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Kemudian huruf yang tebal dan nipis, kita dapat bezakan huruf tebal dan nipis. Yang terakhir, huruf yang boleh tertukar-tukar sifat seperti nipis dan tebal. Okey, baik. Itu adalah 7 kesalahan yang sering kita tidak sedar. Kita sering lakukan apabila kita membaca Al-Quran ataupun kita membaca ketika kita solat. InsyaAllah kita sama-sama untuk slot kali ini, kita sama-sama baiki dari masa ke semasa supaya kita dapat manfaat bersama, insyaAllah. Okey, sebelum kita mula, baik, saya ucapkan selamat datang kepada Suraya Mukhtar, Suraya kita. Assalamualaikum Sazawati. Waalaikumsalam. Kak Umi kita, Kak Umi Zaitun Juno. Alhamdulillah terbaik Ustazah, baik. Terima kasih banyak. Baik, insyaAllah sama-sama lagi kita banyakkan lagi share supaya kita boleh manfaat bersama di dalam pengajian kita, iaitu pengajian tilawah interaktif bersama dengan saya Ustazah Awatif dalam page Institut Pengajian Al-Quran iPad, dan bersama-sama kita ambil ibrah daripada live kita pada pagi ini, insyaAllah. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia dengan Quran masing-masing dan bersedia dengan pen dan juga kertas masing-masing untuk kita tanda di mana kesalahan yang sering kita lakukan apabila kita membaca surah At-Tin. Okey, boleh, ataupun tuan-tuan dan puan-puan jika tiada Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat ataupun boleh melihat di skrin yang telah terpapar surah At-Tin, ataupun di Quran, ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 597. Okey, baik, insyaAllah. Okey, seterusnya, okey, kita mula. Okey, selamat datang kepada Ustazah Nurizan kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kemudian banyakkan lagi share supaya kita manfaat bersama. Okey, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون. Okey, dari yang pertama ini saya pasti tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang terlepas pandang sikit apabila bila tuan-tuan dan puan-puan lihat di huruf ataupun kalimah ta. Di atas kalimah ta tu terdapatnya sabdu, kita panggil sabdu ataupun syaddah. Okey, ataupun syiddah. Okey, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan perlu beri penekanan sikit. Wat-ti-wat-tini waz-zaitun. Boleh? Wat-tini waz-zaitun. Okey. Baik, kemudian seterusnya pada ayat ialah sekali tu, tun itu. Okey, kalau mengikut hukum tajwid di situ, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu di situ apa hukumnya? Okey, di situ hukumnya adalah mad arid disukun. Okey, mad arid disukun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Okey, hukum ataupun huruf mad, tuan-tuan, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan kena tahu dulu apa itu huruf mad. Okey, huruf mad terdapatnya alif, waw dan ya. Okey, huruf mad ada alif, waw dan ya. Baik. Dalam alif, waw dan ya itu terbahagi kepada dua hukum. Okey, yang pertama hukum mad asli, yang kedua hukum mad far'i. Okey. Mad far'i itu bermaksud mad cabang, mad yang boleh berkembang, mad yang terbahagi kepada banyak jenis mad. Okey. Mad arid disukun ini terletak di mana? Di salah satu di mad far'i itu. Dia duduk di antara banyak-banyak mad kembang ataupun mad cabang.
mad arid disukun itu berada di dalam di bawah mad fara'i. Okey, mad arid disukun. Okey. Mad arid disukun macam mana kita nak kenal dia? Tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat di mana tuan-tuan dan puan-puan nak wakaf. Okey. Di mana tuan-tuan dan puan-puan nak wakaf? Contoh huruf hujung sekali adalah di sini kita dapat lihat huruf nun. Okey. Huruf nun itu kita kena matikan. Okey, jangan pula pergi wazaituni salah. Okey. Apabila kita nak berhenti, kita kena matikan huruf nun itu. Okey, apabila kita matikan huruf nun itu, maka kita kena lihat huruf sebelum nun itu terdapatnya huruf mat. Okey, huruf waw. Yang saya bagi tahu tadi, seperti yang saya bagi tahu tadi, alif waw ya adalah huruf mat, kan? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena lihat di mana tuan-tuan dan puan-puan wakaf, maka di akhir huruf itu seperti contoh ni adalah huruf nun, maka huruf nun itu adalah huruf yang terakhir, sebelumnya terdapat huruf waw, maka di situ terjadinya mad arid disukun. Okey, mad arid disukun boleh baca dengan berapa harakat? Mad arid disukun boleh baca dengan 2, 4 dan 6 harakat. Okey, kita boleh pilih nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh ya, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. Wal turi sinin. Okey, untuk ayat yang kedua ini. Apabila tuan-tuan dan puan-puan perhatikan kepada kalimah wa. Okey. Wa itu tuan-tuan dan puan-puan jangan tersalah sebut. Apabila kita lihat pada kesalahan-kesalahan yang kita bagi tahu tadi, yang saya bagi tahu tadi. Okey, kesalahan yang terletak di nombor 6, huruf yang tebal dan nipis. Nampak? Apabila huruf waw berada di sebelah huruf ta. Nampak? Huruf waw adalah huruf istifal, huruf nipis. Huruf ta adalah huruf isti'la. Okey, jadi kita tak nak terjangkit, kita tak nak terbawa-bawa. Okey, jadi waw tu kita sebut dia bagi wa. Jangan sebut wo. Ada setengah tu dia sebut wotu, wo, wotu, wotu. Tak nak eh? Okey, kita sebut wa. Wal turi sinin. Wal tu wa. Wal turi sinin. Boleh? Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, kita tengok kemudian. Okey, jika perhatikan tadi saya ada bagi tahu berkenaan dengan ma'arid disukun. Sama juga yang tadi. Nin tu nampak? Kita matikan huruf nun dan sebelum dia terdapat huruf mat, huruf ya. Tadi huruf huruf yang tadi huruf mat tadi huruf waw. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tun tu okey, waw, huruf waw adalah huruf matnya. Kemudian ayat yang kedua huruf matnya iaitu huruf ya. Okey, di sini kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Okey, dapat lihat di sini yang sering dilakukan kesalahan apabila iaitu di perkataan atau perkalimah ذَل. Okey, ذَل. Okey, ذَل ni tuan-tuan dan puan-puan jangan tersalah sebut وَهَذَا الْ. وَهَذَا الْ. ذَل tu iaitu huruf yang kita lantunkan bunyi. Tak boleh sebab huruf lam bukan huruf qalqalah ataupun bukan huruf yang kita boleh lantunkan bunyinya. Maka di sini kita kena tepatkan huruf mati tu. Wahadhal, wahadhal, wahadhal baladil. Pun sama, dil. Dil, okay. Jelaskan dil. Jangan dil, tak nak. Dil, tak boleh. So kita sebutnya bagi jelas. Wahadhal baladil amin. Nampak? Min tu pun sama. Ma'arid disukun. Ha, yang macam saya terang tadi. Okay. Kemudian ayat seterusnya. Kita pergi kepada ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat laqad, nampak? Qad. Yang tadi saya bagi tahu huruf qalqalah terdapatnya 5 huruf qalqalah. Okey. Huruf
Kola-kola ada lima. Saya ulang. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan ada pensel ataupun pen di hadapan tuan-tuan dan perempuan, tulis dalam kertas tu huruf kola-kola. Okey, ada ko, po, ba, ja, da. Okey, itu adalah huruf kola-kola. Huruf kola-kola iaitu huruf ni semua mati. Apabila huruf kesemua huruf lima-lima huruf ni mati, maka kita kena lantunkan bunyinya. Laqad. Jangan lupa lantunkan bunyinya. Ada setengah-setengah baca laqad, laqad, laqad. Tak boleh. Kena lantunkan bunyinya. Laqad. Okey. Laqad. Okey, seterusnya. Khalaqa. Khalaqa. Nampak? Huruf Q pula. Okey, huruf Q. Tadi huruf Da. Sekarang huruf Q. Nampak? Huruf Qalqalah juga. Jadi jangan lupa lantunkan. Laqad. Khalaqa. Qalqalah tu. Kemudian nal, nal, jangan lantunkan bunyi sebab huruf lam bukan huruf qalqalah yang tadi saya sebut lima tadi tu. Huruf lam bukan tersenarai dalam huruf qalqalah. Maka jangan bunyi nal, tak boleh. Salah. Laqad khalaqa nal. Matikan betul-betul lam tu. Nal. Okey. Insa. Nampak? Nun mati berjumpa dengan sa, iaitu ikhfa. Nun mati berjumpa dengan sa. Sa adalah huruf yang saya beritahu tadi, sebutan huruf ikhfa tadi tu. Okey, kita jangan tebalkan sebab sa tu adalah huruf istifal, huruf nipis. Maka kita jangan tebalkan dengan bunyi insa. Salah, dia kena bunyi insa. Insa, nipiskan. Insana fi. Okey, fi. Fi apa dia? Fi di sini hukumnya adalah majais. Okey, majais boleh panjang berapa harakat tuan-tuan dan puan-puan? Majais kita boleh panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey? Jadi panjang dia cukup 4 dan 5 harakat. Fi ah. Ah. Okey, masukkan betul-betul ha, huruf ha. Jangan oh. Oh, fi, oh, tak boleh. Ah, masuk ke ha. Ha, kalau di yang sering saya mengajar, huruf ha pedas. Orang panggil huruf ha pedas dan ha bulat. Ha pedas. Ah, sani taqwim. Taqo. Taqo. Taqo pun adalah huruf, huruf qaf tu adalah huruf qalqalah. Ha, kan? Saya beritahu tadi lima huruf, apabila mati, maka kita kena lantunkan bunyinya. Dia akan bunyi tauqa, bunyi qalqala, tauqa. Wim. Wim tu adalah ma'ari disukun juga. Okay, wim. Sebab kita matikan huruf mim dan sebelumnya terdapat huruf mat. Okay, saya ulang ayat ni eh. Saya ulang untuk ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Boleh? Okay, sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada Uzain Syahmi. Okay, assalamualaikum. Orang Pulau Pinang. Ya, yeah. Baik, saya orang Pulau Pinang. Okay. Terima kasih juga kepada Khalid. Alhamdulillah kita ambil sama-sama ibrah pada pagi ini kita dengan lantunan ayat Al-Quran ataupun kita isi hati kita dengan ayat Al-Quran supaya kita dapat manfaat. InsyaAllah. Okay, baik. Okay, seterusnya kita terus kepada ayat yang ke-5. Thumma radadnahu asfala safilin. Okay, tengok di sini. Thumma. Okay, thumma. Mim, terdapatnya mim ada sabdu. Mim ada syaddah. Okay, seperti kelas-kelas yang sebelum ni, episod yang pertama, saya ingat episod yang pertama saya beritahu apabila mim dan nun. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sekali lagi. Kalau ada kertas, ada pen, tulis. Mim dan nun. Terdapatnya mim dan nun yang bertanda sabdu ataupun syaddah, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan wajib dengung. Okey, nama hukum di sini adalah wajibul ghunnah. Okey, wajib untuk tuan-tuan dan puan-puan dengung di sini. Okey, thumma, dengung eh tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tanda di situ. Thumma radadna, dadna, nampak?
dal, huruf da mati. Ha, huruf da mati, huruf da tadi huruf apa? Huruf qalqalah, qa, ta, ba, jim, dal, da. Kan tadi da kalau mati, kalau mati dia jadi qalqalah. Kita boleh lantunkan bunyinya. Thumma radadnahu asfala safilin. Boleh? As, jangan bunyi asa. Asa tak nak. Okay, asa tak boleh. Kita jangan huruf yang kita tak boleh lantunkan bunyinya seperti kesalahan yang terdapat di nombor 4 tadi. Okay, itu kita huruf yang dilantunkan bunyinya. Tak boleh. Asa. Saya sering dengar kebiasaannya orang akan baca asa. Okay. Thumma radadnahu asfala safilin. Safilin. Okay. Lin tu adalah huruf hukum ma'arid disukun. Sama juga macam tadi, huruf yang terakhir adalah huruf nun, kita matikan maka, dan sebelum dia terdapatnya huruf mat. Okay. Seterusnya, ayat yang ke-6. InsyaAllah, teruskan boleh lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun apa-apa, sila maklumkan kepada saya. Line saya okey ke? InsyaAllah sama-sama ambil ibrah pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama dengan saya. InsyaAllah kita teruskan sehingga selesai ayat yang ke-8. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-6. Okey. Illalladhina amanu wa amilu salihat. Okay, boleh? Okay, illalladhi. Okay, illalladhi ada sabdu. Maka jangan lupa tekankan sikit di situ. Illalladhi. Jangan illalladhi. Itu kesalahan yang sering dilakukan. Maka kita baiki pada pagi ini. Illalladhina amanu wa amilus salihat. Okay, saya pasti sini tak ada masalah. Kemudian seterusnya kita pergi, kita sambung lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Okay, di sini terdapatnya falahum. Matikan mim tu betul-betul. Falahum ajrun. Di sini jatuh hukum, terjadinya hukum izhar. Kita kena jelaskan. Seperti yang saya beritahu tadi, huruf qalqalah terdapatnya 5 huruf qalqalah. Selain daripada itu, kita tak boleh lantunkan bunyinya. Kita kena jelaskan bunyinya. Okay. Falahum ajrun. Falahum ajrun. Nampak? Falahum. Tak boleh. Falahum. Okay. Tutup mulut rapat-rapat. Sebabnya mim sifat dia di bibir. Asyafatain, bibir. Jadi maka falahum. Falahum. Di sini. Okay, jangan falahum lantulkan balik. Tak boleh. Dia kena tutup. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun. Mam. Sama. Mamnun. Matikan betul-betul. Okay. Nun. Itu adalah ma'arid disukun. Sama yang macam tadi saya beritahu. Huruf nun yang terakhir kita matikan. Kemudian sebelum huruf nun itu terdapatnya huruf mat, iaitu huruf waw. Okay. Seterusnya. Ayat yang ke-7, insyaAllah. Boleh lagi sama-sama. Baik, sahabat saya, Nur Afifah. Baik, sama-sama kita ambil ibrah pada pagi ini dengan belajar Quran bersama-sama. Assalamualaikum, Nur Afifah. Apa khabar? Sihat? Baik, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan saya. Okay, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-7. Okay. Fama yukadzibuka ba'du bid. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Okay, bagi saya untuk ayat ini tak ada masalah. Cuma saya nak tekankan di ayat yang hujung sikit, biddin. Okay, biddin. Di atas dal terdapatnya sabdu. Maka tuan-tuan dan perempuan kena tekankan sedikit bid.
Kemudian din, din tu adalah ma'arid sukun seperti yang saya terangkan sebelum ini. Iaitu din, panjang dia boleh baca 2, 4 ataupun 6 harokat. Okey. Seterusnya, ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-8 untuk surah At-Tin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Okey. Di sini ayat yang terakhir ini iaitu pada kalimah sa. Alaysa. Jangan bunyi so. Okey? Kebiasaannya orang akan bunyi so sebab berjumpa dengan kalimah Allah, lafzul jalalah. Jadi jangan tebalkan sa tu. Alaysa, alaysa Allah. Okey, jangan bunyi alaysa Allah so. Okey, ini huruf sa, sin. Alaysa Allahu bi'ah. Okey, betulkan di situ sa. Alaysa Allahu bi'ah. Boleh? Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bi'ah, masukkan betul-betul dalam ha, huruf ha. Ha, ha pedas kita panggil. Bi'ah. Okey, ha pedas dengan ha bulat. Bezakan. Jangan samakan, bezakan dua tu. Sifat dia. Okey. Bi'ah kamil mil. Okey, mil tak nak. Mil. Jangan lantunkan bunyi. Jangan lantunkan bunyi mil. Mil. Cuba jelaskan bunyi lam tu. Bi'ah kamil hakimin. Okey, min pun sama. Min. Okey, iaitu di situ hukumnya mad arid disukun. Bacaannya boleh baca dengan 2, 4 dan 6 harakat. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh setakat ni? Okay, alhamdulillah kita selesai membaca surah At-Tin pada pagi ini. Mudah-mudahan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat take note ataupun mengambil beberapa walaupun tuan-tuan dan puan-puan tak dapat banyak tapi dapat sedikit daripada pengajian kita pada hari ini. Saya sangat-sangat bersyukur kerana saya dapat berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya juga, Atira Mak Ayub. Terima kasih banyak-banyak doakan untuk saya supaya terus saya boleh mengambil ataupun saya diberikan masa dan ruang dan kesihatan yang baik untuk saya share lebih banyak lagi ilmu-ilmu Al-Quran supaya dapat manfaat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah. Okay, terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan saya pada pagi ini. Okay, baik insyaAllah untuk slot yang ketiga ini saya akan baca, saya akan memperdengarkan surah At-Tin ni dengan Taranum Hijaz. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan sedikit saya share berkaitan dengan ilmu Taranum, Taranum Mujawad, iaitu Taranum ataupun Al-Quran ini kita boleh berlagukan dia, kita boleh melagukannya. Okey, jadi boleh sama-sama hayati bacaan surah At-Tin dengan Taranum Hijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا سَنَتَقُوِي مِنْ
الْغَافِلِينَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ؟ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah sebuah sedikit tarannum yang saya sampaikan pada pagi ini. Minta maaf, minta ampun dan maaf jika terdapat sebarang kelemahan daripada saya, kesalahan ataupun itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. InsyaAllah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, jika terdapat apa-apa perkongsian yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah saya akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa ataupun episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran. Terdapat pelbagai ataupun banyak ilmu yang boleh dikongsikan, boleh di-share bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan sentiasa beroleh keberkatan hidup, dipermudahkan segala urusan dan mendapat berkat hidup di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya pada pagi ini, Allah berkat, Allah berikan pemudah segalanya dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tutup dengan ataupun kita tangguh kita punya pengajian kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.